Jumpa kembali guys. Sebagai umat muslim, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Pada tanggal 11 Desember 2023 kemarin, dunia hiburan Tiongkok dikejutkan dengan berita duka di media sosial Tiongkok Weibo. Dengan postingan kabar berita duka atas meninggalnya aktris senior Katie Chow Ho Mei di usia 57 tahun. Dunia hiburan Tiongkok sangat terkejut karena beritanya begitu mendadak. Dan besoknya pada tanggal 12 Desember tahun 2023, pihak studio Katie Chow mengkonfirmasi bahwa Katie Chow meninggal pada tanggal 11 Desember karena sakit setelah upaya penyelamatan gagal. Catatan medis Katie yang beredar secara online menunjukkan bahwa ia kehilangan kesadaran dan detak jantungnya berhenti selama 1 jam ketika ia dikirim ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok Beijing untuk diselamatkan pada pagi hari tanggal 11. Banyak netizen Tiongkok yang mengatakan bahwa Katie Chow mungkin telah meninggal mendadak dan mungkin tidak menyadari bahwa kematiannya sudah dekat untuk jangka waktu tertentu sebelum kematiannya dan oleh karena itu gagal untuk mendapatkan perawatan medis tepat waktu. Seperti dikonfirmasi sebelumnya, Katie menderita tekanan darah tinggi dan lupus eritematosis sistemik di masa lalu sehingga ia tidak bisa menerima vaksin COVID-19. Sekitar pukul 10 pagi pada tanggal 11 Desember, Katie Chow Ho Mei yang berusia 57 tahun ditemukan tergeletak di lantai rumahnya dalam keadaan tidak sadar. Selama seminggu terakhir, Katie menderita batuk dan mengi atau diartikan suara nafas yang berbunyi yang biasa didapati oleh orang yang menderita asma atau penyakit paru-paru kronis, sehingga Katie mengambil oksigen sendiri di rumahnya. Dan pada tanggal 10 malam, menginya kambuh sangat parah. Sepak terjang Katie Chow dalam dunia hiburan dimulai sejak sang ayah mendaftarkan Katie Chow dalam ajang kontes Miss Hong Kong pada tahun 1985. Dan Katie berkata, "Ayahku ingin aku tampil muda dan cantik, lakukan sesuatu yang berani." Aktris kelahiran 6 Desember tahun 1966 ini, meskipun gagal melaju ke final, ia diundang oleh TVB Hong Kong untuk mengikuti audisi pelatihan aktris TVB, dan hasilnya ia menjadi aktris yang dikontrak oleh TVB. Debut pertamanya di layar kaca bermain dalam drama perayaan Taiwan The Young Family General atau The Young Saga di tahun yang sama. Popularitasnya makin meningkat sejak ia memerankan tokoh Zhao Ziruo atau Chiu Chijak dalam drama adaptasi karya Jing Yong, The Heaven's War and Dragon Cyber di tahun 1994 dan sukses besar di Taiwan. Dan drama ini juga tayang di Indonesia di stasiun TV Indosiar pada tahun 1996. Dan dari sinilah nama Katie Chow mulai dikenal di Indonesia. Meski versi remake ini tidak sepopuler remake sebelumnya versi tahun 1986 di Indonesia, namun wajah cantiknya sangat menonjol. Dan bukan hanya itu saja, aktingnya dalam memerankan tokoh Zhao Ziruo atau Chiu Chijak sangat berbeda dengan versi Serentang, agak lebih agresif dan menakutkan, sehingga penonton tidak merasa bosan dan terpukau dengan keahlian Katie dalam berakting dua kepribadian yang berbeda dan dianggap sebagai Zhao Ziruo tercantik sampai sekarang oleh netizen Taiwan. Dan berkat aktingnya di drama ini, Katie dianugerahi aktris wanita TV Hong Kong terpopuler di Taiwan pada tahun 1994 bersama rekan mainnya Stigma sebagai Sang Wuchi atau Tio Buki dan Cecilia Yip sebagai Xiaoming atau Tio Beng. Di usia yang masih muda, Katie sukses menjadi aktris terkemuka di TVB. Namun selalu ada kesedihan yang tersembunyi di baliknya. Syuting seringkali mengharuskan begadang semalaman dan Katie memahami kondisi fisiknya.
dan berkata jika pengambilan gambar terlalu berat, aku tidak akan mempertimbangkan untuk berpartisipasi. Kati yang telah mengalihkan fokus pekerjaannya ke Tiongkok selama bertahun-tahun bekerja dengan sangat santai dan tidak berpartisipasi dalam acara variety show dan pertunjukan live. Namun atas dukungan penonton selama bertahun-tahun, ia berkata, "Saya masih berharap untuk menciptakan lebih banyak drama bagus." Dan di tahun 2019, ia kembali lagi berpartisipasi dalam remake terbaru The Heavenly Sword: Dragon's Line Cyber, dan kali ini berperan sebagai pendeta Mie Jue. Terlihat di sini, Tante Kati tetap profesional mendalami aktingnya. Proyek terakhirnya saat pemotretan majalah mode Tiongkok Pioneer pada pertengahan November tahun 2023 yang ternyata menjadi pemotretan terakhirnya. Kru majalah mengungkapkan bahwa cuaca sangat dingin saat pengambilan gambar, namun Kati tetap melakukan yang terbaik di depan kamera. Selamat jalan Tante Kati Chow, semoga diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Karya-karyamu akan selalu dikenang sepanjang masa.